Untuk mencegah dijadikan tempat berkerumunnya warga, Muspika Ambulu memasang garis pembatas dan juga banner bertuliskan larangan berkerumun di area alun-alun Ambulu. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, jajaran Muspika Kecamatan Ambulu melakukan pemasangan garis pembatas di area alun-alun Ambulu. Garis pembatas dan banner bertuliskan larangan berkerumun di tempat ini dipasang guna mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Pemasangan garis pembatas ini dilakukan karena di alun-alun Ambulu merupakan salah satu tempat yang sering dijadikan tongkrongan di saat bulan Ramadan. Kegiatan hari ini bersama Muspika, Kapolsek Padang Ramil serta anggotanya dan juga Satpol PP dilakukan pemasangan pembatasan di alun-alun dalam rangka mencegah kerumunan orang banyak yang setiap harinya bahkan setiap malam itu melakukan kerumunan di alun-alun. Sehingga hari ini kita pasang banner physical distancing atau jaga jarak dalam rangka pencegahan virus corona. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.